bersuara ini. Ya, tapi nanti benar-benar dia akan bersuara. Benar sekali, Pak. Iya. Karena dukungan beliau itu tidak akan seperti anak buahnya. Iya. Baik, bola kembali berpindah. 12-14. Cantik sekali. Umpan Mares baik. Ketika kalah dulu masuk turnamen, baru Pak Kades sekarang tengah yang memberikan hadiah. Iya. Tadi saya dapat bisikan dari Pak Camat yang datang. Jadi tapi kata seorang beliau datang dulu. Iya. Ya. Kembali kita masuk ke lapangan hijau ketika Spike nomor 24. Sehingga turunan menjadi 17-13. Iya, 17-13. Sementara pulau sekarang pulau tidak dimulai terima apa yang apa yang jadi kota akan disiapkan di keselamatan. Dia masih kembali dari SMA 8 bagi bergerak. Semes apa yang jadi masih dikabung dari sekarang pulau. Karena belum dibawah selain lepas 11. Lalu kembali lagi ke sahabat. Diperagakan oleh anak-anak SMA ini, Pak. Iya. Baru kita puji, Pak Langsa. Baru kita puji ternyata serpennya gandul. Memang dengan menit 3 poin untuk Karangpulau 18-15. Iya, cantik sekali. Spike. Mesnya mengerung-ngerung, Pak Langsa. Iya, Mas Yudi. Itu bulannya belum sampai, netnya sudah ruang-ruang. Ayo Dayat, bisa kamu memberikan kita. Iya. 1, 2, 3. Memang susah untuk dikendalikan nomor punggung 11 saudara putra dari Karangpulau ini, Pak Wangsa. Iya, benar sekali. Iya. Permainan cantiknya. 19. 3 angka karang belum memimpin. Lagi wajar, iya. Angka bola. Bisa dipendung nomor punggung 10 cukup cantik mendung spek dari nomor punggung 5. SMA 8. Apanya tidak melewati di bintang, Pak? Iya. 20-16. 20-16. Mari kita. Si kecil-kecil tapi cukup mematikan di budayanya, Pak Wangsa, dari SMA 8 ini, Pak Wangsa. Boser yang cukup berpengalaman. Sekali sentuh langsung mematikan. Nampaknya dari SMA ini gak bisa kita puji, Pak Wangsa. Iya, benar sekali. Kita puji, SRP-nya langsung gandul. Itu pertanda bermain-bermain yang gak bisa dipuji, iya. Ini, Pak. 21-17. Tertinggal 4 angka SMA 8. Ya, buat para ofisial disilakan mundur. Mundur. Mundur lagi. Iya. Sudah dilakukan, cantik dan bola. Umpan manja, spike. Masih bisa dibuang. Spike cukup manis, nomor 10 dari SMA 8 ini. Hingga poin 18-21. Tertinggal 3 angka. Sudah dilakukan, cantik umpan manis. Langsung kematikan. Poin bertambah untuk Karangpulau 22 18. Sudah dilakukan, cantik datangnya bola. Spike. Kurang maksimal saudara Yudi. Bola bertinggal poin 19-22. 3 angka tertinggal SMA 8. Sudah dilakukan, cantik datangnya bola. Umpan manis, bola tanggung sehingga mati langkah saudara putra nomor 11. Tak terjangkau dokternya. Poin satu demi satu mengejar. Kenapa poin 23-20. 23-20. Dua angka lagi Karangpulau akan memenangkan set yang pertama. Sudah datangnya bola, cantik datangnya bola. Spike.
terutama berjuluk 13 namanya poser dari SMA. Bayar. Sudah dapat apa yang terjadi? 22-21 satu angka SMA 8 tertinggal. 22-23 maksudnya satu angka SMA 8 tertinggal Pak Wangsa. Iya, berusaha mengejar Pak. Iya, karena kedua tim sama-sama ingin memenangkan. Balik lama sudah dilakukan cantik. Ya, 23 sama Pak Bangsa. Ya, satu demi satu mengejar dari SMA 8. Berkuyur-kuyur. Kembali SMA 8 sudah lakukan. Cantik sekali spike. Bagus sekali. Ya, game point 24-23. Satu angka lagi karena bulan kemenangan saja yang pertama Pak Bangsa. Ya. 24. Apakah dari SMA 8 bisa berputar balik? Ya, bagus sekali spike. Kita baru bicara kata bangsa terjadi los sangat cerdik sekali toser dari SMA 8 ini sangat cerdik sekali yang kecil tetapi sudah cukup 25-24 satu angka lagi untuk Karang Pulau. Bisakah SMA 8 kembali menyamakan keadaan? 1-2-3 masih bisa. Sama 25. Memang sangat terus sekali sekali. Sangat terus sekali. Kembali justru sangat menghibur kita. Sangat menghibur. Berkedip sedikit pun untuk menyaksikan atraksi ketemu kedua tim ini. Nomor 21 memang cantik. Iya. Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya ternyata bola keluar. Jus lagi 26 sama. Jus lagi terjadi. Sudah dilakukan cantik sekali. Umpan hanya dilewatkan saja masih bisa. Umpan manis. Ah, ini dia kembali terjadi. Salah pengejar kali ini. Satu angka lagi. Apakah dari SMA 8 bisa menyamakan kedudukan? Satu angka lagi 27-26. Next point untuk Karang Pulau. Bersiap. Putra sudah dilakukan. Cantik datangnya bola. Umpan manis. Cantik apa yang terjadi? Masuk. Lagi. 27 sama. 27 sama. Iya. Saya akan berterima kasih banyak kesempatan. Indah poin 8-27. 8-27. 28-27. Ya sudah dilakukan, cantik sekali. Spike masih bisa. Kembali spike di kiri sana. Kembali terjadi spike. Nanti kalau ada yang unik jadi makan bro. Kembali kita mencoba menghijau kebiasaan saling pertandingan di babak L set yang kedua ini. Sementara gol masih tetap 0-0 bola dikuasai dari Karang Pulau. Karang Pulau kembali SMA 8 hingga poin 1-0. Ayo Pras, bangkitkan jiwa mudamu. Ma,
Mana supporternya dari Karangpulo? Mana supporternya dari SMA 8? Muka-muka. Wah, dapat jawaban. Baik, kembali ke lapangan. Ya, sekarang ini menunjukkan bahwasanya pertandingan perebutan juara 3-4 ini hanya dua kali kemenangan. Ya, sementara kalian belum mau serangan. Blok yang cukup manis yang dilakukan SMA 8. Sementara skor 2 sama. Baik, kami informasikan kepada setiap penonton, jangan mengganggu tiang lampu. Baik, kembali ke lapangan. Tampak sekali pertandingan semakin panas. Spike keras. Jangan bersepeda. Alas keras. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan yang sekiranya ingin berfoto-foto berselfie, tentunya di desa kami ada 3 tugu yang cukup unik. Di antaranya tugu cangkir yang berada di dusun 1 Padang Rejo. Tugu jamur jaya dan makmur yang berada di dusun 2. Dan tugu yang tidak asing lagi ada yang cukup unik adalah tugu granat yang berada di dusun 2 Jalan Hayapuri sekitar 3 km dari lapangan. Selfie silakan. Ya, gratis. Gratis. Ya. Tidak dipungut biaya. Jadi tugu jamur itu maksudnya kalimat itu jaya dan makmur, Pak Wangsa. Mengeri. Mepet. Ya, betul sekali. Itu adalah simbol. Simbol daripada desa Karang Tengah, Pak Wangsa. Tugu jamur jaya dan makmur. Iya, Karangpulo masih memimpin di satu angka. Spike bisa dikembalikan, saudara Putra. Apa yang terjadi? Spike yang cukup keras dari nomor punggung 10 ini. Nampak dua angka Karangpulo memimpin. Sudah dilakukan, cantik sekali. Ah, kurang sempurna. Kembali PI, sayang sekali hampir tertipu PI. Ya. Wah, kalah terjadi. Kalau teman saya tadi nomor punggung 5 ini. Poin lagi 7-4. Baik, kembali. Sudah dilakukan, cantik katanya bola. Itu saja, masih bisa. Terlalu rendah sebenarnya double ball. Double ball membuat terlalu rendah. Sudah dilakukan, cantik sekali bolanya, umpan manis spike. Untuk bersiap-siap setelah pertandingan ini di grand final perebutan juara 1-2 antara SMVCA berhadapan dengan Bukit Peninjauan Seluma Bengkulu Selatan adalah grand finalnya. Jadi untuk kemudian bola dikuasai dari Karangpulo. Baik, sudah dilakukan cantik datangnya bola spike. Masih bisa. Eh, yang dilakukan dari Karangpulo. Kita poin 6-8. 6 SMA 8. 8 untuk Karangpulo. Yang dilakukan cantik sekali datangnya bola spike. Lagi-lagi poin 7-8.
satu angka lagi akan menyamakan kedudukan. Baik, kembali ke lapangan sehingga terjadi cantik sekali umpannya, sayang sekali. Salah pengetahuan anak-anak yang sama di lapangan ini, umpannya kurang tinggi. Tiga angka sama dapat ketinggal 10-7. Ya, sudah dilakukan cantik sekali datangnya bola. Spike tipis di satu lagi. Fisiknya kurang sempurna. Poin untuk SMA 8. Kembali SMA 8. Kita dilakukan. Manis sekali umpan. Betek. Masih bisa. Kembali spike. Tak bisa dibendung sama Agus. Poin bertambah. Kembali. Sudah dilakukan. Ganti datangnya bola. Spike. Kami beritahukan sekali lagi kepada seluruh penonton yang membawa kendaraan bermotor, harap kondisikan motornya masing-masing, karena kami dari pihak panitia tidak bertanggung jawab sedikit pun bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Ya tentunya untuk warga Desa Kalima, para saya yang sekiranya meninggalkan rumah, jangan lupa pintunya dikondisikan terkunci. Terkunci. Jadi jangan sampai kita lengah karena turnamen ini terjadi hal yang tidak inginkan. Iya. Harap bermanfaat. Sepak masih bisa dihalau dari SMA 8 ini. Iya. Bola keluar. Ya, nampaknya piala sudah disiapkan oleh panitia. Maka nanti tim-tim yang bisa memenangkan pada teman ini bisa. Ya, sekali lagi kami dari bagian dekat kulkas untuk penonton. Jadi nanti dari panitia akan memilih salah satu. Nanti dari panitia akan memilih salah satu penonton yang unik. Nanti ada kulkasnya. Ya, Pak Masa kembali ke lapangan hijau. Sementara skor 17-14. Baik, sudah dilakukan cantik jadinya bola. Spike masih bisa. Back. Cukup cantik. Spike yang keras nomor 2. Arono Isen aku. Bayang tunai 18-14. Jadi apa masih? Angka tertinggal Tarang Pulau. Sementara di set yang kedua. Bidah Arono aku. Lakukan cantik jadinya bola. Spike. Masih tertinggal Karang Pulau satu demi satu perlahan berjalan. Alah. Sudah dilakukan satu karena bila tidak mendapatkan juara ketiga maka tidak membawa piala pulang. Ya. Karena bisa masuk ke set yang ketiga untuk kedua tim, baik itu tim dari Bukit Peninjauan Seluma berhadapan dengan SMVCI ini untuk bersiap-siap karena ini hanya 15 poin ya, 15 poin Pak Masa. Alah. Ketiga. Tidak.